Di episode yang akan terjadi kali ini, Sisi akan berusaha untuk meminta Dania untuk tidak mengganggu dan merusak hubungan rumah tangga Safira dan Julian. Sisi akan membantu hubungan Julian dan Safira agar bisa membaik kembali. Di episode kali ini, Sisi akan membantu menjelaskan kepada Safira tentang kesalahpahaman mengapa alasan Julian membuang kado darinya. Julian membuang kado dari Safira karena Julian tidak tahu. Ia pikir kado itu dikirim oleh Dania, yang membuat Safira pun merasa kecewa setelah mengetahui hal itu. Mendengar penjelasan dari Sisi ini, tentu saja hal itu membuat Safira merasa sedikit lega, karena ia bisa membuktikan bahwa memang benar saat ini Julian tidak ada perasaan apapun lagi kepada Dania. Sampai kapanpun, Sisi akan menjadi orang terdepan yang akan menghalangi semua niat busuk Dania untuk menghancurkan rumah tangga Julian dan juga Safira. Sisi tidak akan rela jika Dania berhasil menghancurkan hubungan manis rumah tangga Julian dan Safira ini.